Inilah suasana debat publik 5 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Muna Sulawesi Tenggara. Acara debat ini berlangsung di Gedung Sarana Olahraga Laode Pandu Kota Raha pada Sabtu 2 November 2024 malam. Tampak debat perdana ini sempat diwarnai dengan keriuhan para pendukung masing-masing pasangan calon. Sorakan para pendukung paslon sesekali mengganggu jalannya debat. Pantauan tribunusultra.com, moderator yang memimpin jalannya debat sering mengingatkan para pendukung untuk tetap tenang namun sesekali tidak dihiraukan. Sorakan dari para pendukung terus terdengar walaupun sudah diingatkan berulang kali. Terlihat para pendukung berhenti saat moderator menyampaikan tidak akan melanjutkan sesi debat jika para pendukung tidak menaati tata tertib yang sudah disepakati untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hingga saat ini debat masih terus berlangsung dan mendapatkan antusias dan semangat pendukung yang menyaksikan paslonnya berdebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.